ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh sekali, yang paling hebat, kan? Maka Abdullah Mas'ud, ya, dalam gelap orang tak nampak, maka dia kata ayatnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan, iaitu ayatul kursi. Maka kata Sayyidina Umar lagi, tanyakan kepada mereka itu, iaitu kabilah itu, ayat Quran manakah yang lebih kuat hukumnya, hukum yang paling tegah, kuat. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, inna allaha ya'murukum an ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ini surah An-Nahl, ayat yang ke-9. Dia kata inna allaha ya'murukum, tegas, apa namanya, yang dia jelas rangkumi semua, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan dan memberi pertolongan bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang kamu daripada perbuatan keji, mungkar dan permusuhan, dan dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pelajaran. Tanya lagi, atau ini peluang kerana kebetulan dia ada orang yang berilmu. Tanyakan lagi, ayat Al-Quran manakah yang merangkumi kepada semua? Maknanya kalau kita baca Quran, ayat ni, dia merangkumi semua dalam kehidupan kita ini. Maka, yang menjawab tu Abdullah bin Mas'ud dalam kabilah tu. Dia kata, ayatnya adalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَيَّرَ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dengan sebesar zarah, maka dia akan melihat juga balasannya. Maknanya kalau pegang ayat ini, sudah merangkumi semua perkara. Apa saja kita buat, dia akan masuk ke dalam mafhum ayat ini. Masya Allah. Ditanya. Dalam Al-Quran dijawab. Akhirnya kata Sayyidina Umar Khattab, ada tak dalam ni Abdullah bin Mas'ud? Masya Allah. Dia kata, mesti dalam ni ada Abdullah bin Mas'ud, kan? Allah, betul. Akhirnya mereka kata, ya, betul. Maknanya Sayyidina Umar pun tahu. Ini kalau dia jawab macam ni, hebat dengan Quran ni, tidak lain adanya Abdullah bin Mas'ud. Sebab memang dia Masya Allah Tabarakallah, orangnya adalah mahir memahami kepada Al-Quranul Karim. Masya Allah Tabarakallah. Ya Rabbas Samaa.